Konon katanya kelapa hijau memiliki manfaat super untuk kesehatan tubuh. Sehingga banyak orang, baik anak-anak, remaja dan orang tua, bahkan ibu hamil dan bayi, yang mengkonsumsi air buah ini. Namun benarkah demikian? Berikut ulasan dari manfaat dari kelapa hijau. Pertama, sebagai anti penyakit untuk ibu hamil dan janin. Air kelapa hijau berisi senyawa laurat. Senyawa ini membantu melawan berbagai penyakit. Asam laurat ini juga ditemukan dalam ASI dan memiliki kesamaan karakteristik untuk anti jamur, antibakteri, dan antivirus. Sehingga air kelapa hijau ini sangat baik untuk ibu hamil dan janin. Dua, air kelapa hijau dapat menurunkan berat badan. Banyak wanita saat ini takut dengan berat badan yang berlebihan, sehingga terkadang mereka mengkonsumsi obat-obatan untuk mendapatkan berat badan secara instan. Tapi penggunaan obat seperti ini memiliki efek samping yang berbahaya bila konsumsi secara berlebihan. Sebenarnya ada cara yang lebih aman dengan air kelapa hijau. Air kelapa hijau memiliki larutan yang baik untuk metabolisme tubuh, sehingga dapat membantu memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, air kelapa hijau jauh lebih aman dibandingkan dengan obat penurun berat badan yang tentunya tanpa efek samping. 3. Menghilangkan dehidrasi. Air kelapa hijau memiliki kesamaan dengan cairan tubuh. Air kelapa hijau memiliki kandungan elektrolit yang sangat tinggi, bisa mengganti cairan tubuh ketika saat beraktivitas. Kandungan lain air kelapa hijau seperti potasium berguna untuk menjaga tekanan air dalam sel dan dalam tubuh. Selain itu, air kelapa hijau sangat mudah diserap oleh tubuh. Air kelapa hijau bisa menetralisir racun dalam tubuh. Manfaat air kelapa hijau selanjutnya dapat menetralisir racun. Sudah sejak lama, masyarakat mempercayai air kelapa hijau ampuh membuang racun di dalam tubuh. Kandungan tanin dan autodium dalam air kelapa hijau sangatlah tinggi. Air kelapa hijau juga berisi enzim yang bisa mengurangi racun di dalam tubuh. 5. Sebagai obat penyakit demam. Banyaknya zat pada air kelapa ini dapat membantu menurunkan panas demam. Air kelapa hijau bisa dimanfaatkan sebagai pertolongan pertama, yakni dengan campurkan air kelapa hijau dengan 1 sendok madu ke dalam air hangat, kemudian diminum pada penderita demam. 6. Menjaga kesehatan jantung. Banyaknya vitamin dan kandungan yang berfungsi untuk tubuh yang terdapat dalam air kelapa hijau ini ternyata juga bisa digunakan sebagai menjaga kesehatan jantung. Terakhir, mengatasi rambut rontok. Belum banyak orang yang mengetahui air kelapa hijau dapat membantu mengatasi rambut rontok. Kandungan glukosa, asam amino, fruktosa, sakrosa, mineral, dan sukrosa bisa membantu mengatasi rambut rontok. Penggunaan dengan mencampurkan garam ke dalam air kelapa hijau kemudian didiamkan semalaman. Setelah itu usapkan pada kepala dan kulit kepala hingga ujung rambut. Setelah itu bungkus dengan handuk dan diamkan semalaman dan bilas dengan air hangat esok harinya. Demikianlah ulasan mengenai manfaat-manfaat dari air kelapa hijau. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.